Oke, guys, ketemu lagi dengan Kak Fred Kurwan. Ya, dari lanjutannya tadi, kita akan mensolder bagian yang tadi di sini. Ya, ini tadi kita bersihkan areanya dari apa, lem-lem dan sebagainya. Kita bersihin ini ya. Jadi ntar kita patri nih. Gara-garanya saya inspeksinya karena ini juga loader ini yang apa namanya ini karet katanya, kasih papan gini guys, jalannya duduk ada itunya jadi agak nol. Saya gini juga bisa begini, bisa gini. Nah, kita solder di sini. Jadi kita siapkan dulu peralatannya, solder ya, saja sendirinya yang penting bisa untuk memanaskan timah ya. Ini terus ini timahnya kita beli yang oke kita siapkan dulu, kita panaskan dulu guys. Ini kita panaskan, colokin ya, itu udah mulai nyala sampai dia ntar keluar itunya apa panasnya ya, ntar keluar asapnya di situ. Udah mulai memerah panas, kalian ini dah panas banget. Cium baunya, belum panas banget. Peringatkan ini panas sekali, jadi nggak boleh main-main ya. Ini juga nggak boleh diisep bahaya, jadi harus dihindari dari yang dirup di sumber ya. Terang nggak kelihatan? Profesional hanya kita coba solder yang kita bisa. Ah, nggak kelihatan di sini. Ini ya sini.
Sulit nanti bisa masih masih. Oke guys, kita skip. Nanti kalau udah jadi baru kita liatin lagi ya. Oke, okay, bye. Oke, okay. Ini hasil solderan. Emang sepertinya kualitas ininya kurang bagus guys. Jadi kalau beli jangan yang seperti ini lagi. Ya, yang ada yang lebih ini agak ciringnya lebih keras dia kayaknya, jadi nggak kegampang langsung meleleh, dan itu butuh panas yang sangat agak butuh waktu. Tadi kita copot ya saudara, tapi akhirnya hasilnya juga lumayan, meskipun agak kalau kita fokusnya agak besar-besar karena ini tadi ada rongga di sini nih, ada rongga yang cukup besar, jadi harus kita tambal yang lebih banyak biar agak lebih kuat. Nah, ini hasilnya, ini juga kita pipihkan, kita pipihkan jadi biar ini tidak gampang berak-berak. Ini biar nggak gampang berak-berak. Ya. Ternyata selama ini karena ini bergerak-gerak akhirnya yang ininya lepas ini. Kita coba ini hasilnya dari solderan kali ini, semoga lebih kuat ya. Ya, ntar kita lanjutkan dengan pembuktian apakah sudah terbukti bisa ngecas. Oke, okay, thank you for watching, goodbye.